Selamat malam Joy, selamat datang di Karma. Ya. Oke, dan Roy, bermain dengan benda-benda mistis tampaknya adalah keseharian bagi Joy ya. Iya, sangat lengkap sekali ini barangnya. Di sini saya lihat ada yang tajam, kemudian juga ada yang bulat. Ada beberapa piece bulu di sini, bulu hewan. Dia juga depresi, mengalami gangguan juga akibat penyalahgunaan barang-barang klinik. Tapi hobi. Itu yang saya lihat dari Joy. Oke. Selain hobi barang klinik, hobi juga buat alis kayaknya ya. Asli. Oh, itu asli? Iya, dari lahir. Oh iya. Tebal sekali, Joy. Oke. Intermezzo saja, Joy. Joy, sebelum kamu bercerita, saya mau tanya sama Roy dulu. Ya. Jumlah barang-barang yang Roy lihat, berapa? Saya melihat ada tiga, dan saya menggambar bentuk tajam ya. Di sini ada tiga jenis kuku, kuku hewan, kemudian bulu, bulu perindu. Mani gajah. Gelang. Gelang, bulu perindu, mani gajah. Itu yang baru saya lihat di sini. Oke. Joy, silakan ceritakan kisah kamu. Iya, saya berawal dari keluarga yang broken home. Dan saya dititipkan orang tua saya di om saya. Karena mama harus kerja. Jadi di om saya, tapi saya tidak mendapatkan layaknya anak kecil yang sepantaran saya, jadi saya dipukulin, ada mendapatkan penyiksaan lah dari om saya ketika saya umur dan pada saat udah saya nggak kuat, saya lari dari situ. Setelah saya lari dari situ, saya berharapnya mendapatkan keluarga lagi baru. Ternyata saya diangkat oleh orang tua angkat saya yang tinggalnya di daerah prostitusi. Dan di situ saya belum mengetahui masalah perdukunan dan ilmu-ilmu itu. Setelah saya udah beranjak ke kelas 6 SD, saya mulai tahu gitu kalau orang tua angkat saya ini bermain dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi saya diperkenalkan dan diajak ikut ke sana ke sini ke tempat seperti itu. Oke. Usia Joy baru berapa sekarang? 24 tahun. Dan aktivitas spiritual ini kamu ikutin sejak kapan? Sebenarnya saya tertarik banget pada saat saya SMP kelas 2. Oke, sekarang saya butuh ada jumlah konkretnya. Berapa jumlah mainan kamu? Sekitar 4-5 barang. 4-5 barang dengan fungsi yang berbeda-beda. Dalam fungsi yang berbeda-beda. Kak Robi boleh dengar apa saja dan fungsinya apa? Saya udah agak lupa sih karena itu saya setelah ke Jakarta, saya udah agak nggak bermain dengan hal itu dan mau fokuskan dengan hal lain. Jadi saya tidak membuangnya karena saya takut kalau dibuang tuh bakal berakibat apa dengan saya. Jadi saya keep, tapi sudah nggak saya urusin lagi. Karena dulunya kan setiap, kalau orang Jawa bilang ada weton, dan kebetulan weton saya di hari Jumat, jadi setiap hari Jumat tuh kayak harus memandikan, apa segala macam. Jadi menurut saya udah kayak ribet gitu, akhirnya udah nggak keurus. Jadi udah lupa fungsi-fungsinya. Tapi saya membawa ada yang sebutkan Kak Roy tadi, ada bulu perindu, mani gajah, ada bulu hewan, kayak keris gitu, dan udah lupa sih beberapa barang yang saya bawa ini. Saya menuliskan satu kata, Robby. Apakah barang-barang spiritual ini berkaitan dengan kata ini ya? Orang tua angkat saya. Buat penglaris ya, Dek? Kalau orang tua angkat saya berbeda dengan saya. Dia yang memperkenalkan aja dan akhirnya saya masuk. Ada sedikit cerita mungkin kayak orang tua angkat saya ini nggak punya anak. Dia kayak
kayak pengen menguasai saya, jadi kayak mendukunkan saya supaya saya tuh selalu bertengkar sama mamah kandung saya asli gitu. Supaya udah lupa dengan mamah kandung asli saya gitu.